Patricia merasa sedih karena banyak yang menganggap remeh dia. Namun, Patricia tidak menerima hal ini dan percaya bahwa perempuan dan laki-laki setara dan memiliki hak untuk dihormati dan kemampuan untuk memimpin. Oleh karena itu, ia tidak membiarkan ejekan dan peremehan anggota laki-laki tersebut membuat dia patah semangat. Patricia pun membuktikan dirinya dengan melakukan usaha yang terbaik untuk acara olahraga tersebut. Sebagai ketua panitia acara olahraga tersebut, ia meyakinkan teman-temannya dan mengarahkan tugas dengan sangat baik. Patricia bekerja keras dan memimpin dengan luar biasa, sehingga acara ini pun akhirnya berhasil. Acara olahraga yang dipimpin oleh Patricia sangat sukses sehingga dipuji dan diapresiasi oleh banyak pihak. Di sisi lain, Patricia pun didukung teman dan sahabat-sahabatnya.